ini kondisinya sangat sepi sekali. Eh, dulu dong, aku video itu. Cabin crew, prepare for landing, thank you. Oke, kembali lagi di channel LA Kriwil. Saat ini kita akan menuju ke arah bandara. Kita lihat situasi di Bandara Soekarno-Hatta seperti apa. Kita tidak akan turun, kita hanya melewati saja untuk di area bandara. Lalu lintasnya seperti apa, keramaiannya seperti apa pada saat PSBB. Saksikan video Ali Kriwilo berikut ini, menuju bandara. Berada di daerah Sudirman, tempat Senayan. Sekarang kita menuju ke arah bandara. Sekarang jam 1 lewat 15 menit. Kondisi cuacanya kenapa deh? Kenapa? Kondisi cuacanya cerah banget, panas, sedikit awan gelap, tapi masih didominasi dengan awan putih dan sedikit awan biru. Sekali lagi, tidak sebiru di lebaran kedua. Itu lebaran kedua, birunya sangat biru sekali. Kalau bilang super biru, super biru ini. Jalannya tidak terlalu ramai, masih terlihat sepi di sini. Kemudian di sebelah kiri itu di jalur lambat. Mau kemana guys? Mau kemana ya? Jalan 2 atau jalan 4. Ayo kita mau kemana? Lihat. Ya, ayo kita mau kemana? Kita mau ke arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kapan terbangnya? Kapan? Ini efek 2 bulan sampai 3 bulan ya, 2 bulan sekarang 3 bulan di rumah. Ini efek 2 bulan. Tapi nanti kita di area bandara kita tidak turun. Kita hanya melihat kondisi airport di sana. Hirup pikuk. Kemudian
buat jadwal traveling di bulan Maret, April, Mei, Juni karena ada wabah, penerbangannya dibatalkan. Cuma di reschedule mungkin di tahun depan. Mudah-mudahan pandemi ini segera terkendali, terkontrol, kemudian dapat berlalu. Kita berada di area Sleepy. Dikenakan 7.500 di Cengkareng 2. Kita lanjut ke bandara. Ini belum terlihat pesawat naik turun. Kali ini tempat sudah ada bandara. Ini memang penerbangan sudah penerbangan ini dibatasi. Biasanya banyak banget pesawat pada terbang, paling cuma satu biasanya gitu kan, 10 menit, 15 menit itu pasti udah ada yang terbang. Baru lagi. Aduh ya Allah.
jam setengah dua kita sudah sampai di area Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Ini kondisi bandara di hari ini, tanggal berapa? Sekarang tanggal 30 Mei 2020. Aduh, biasanya aku lupa ngerekam ini. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan coba ke Terminal 1, Terminal 2, sampai Terminal 3. Kita berada di bawah kolong, ini kayak taksi runway-nya si pesawat. Sampai di Patung Garuda. Kita akan masuk ke Terminal 1 terlebih dahulu. Biasanya itu kan hari Senin itu hari libur, libur nasional, memperingati hari Pancasila. Biasanya pada hari Sabtu, Minggu, libur 3 hari, itu banyak traveler, traveler lama perjalanan. Karena saat ini masih wabah, pandemi, kemungkinan besar di cancel. Nah, sebelah kiri itu gitu dia. Ini Terminal 1B. Kita nggak usah masuk. Kita lanjut Terminal 2. Ada pesawat di depan lagi, mungkin lagi parking. Mana? Ada pesawat di depan lagi jalan. Nah, ini ini dia. Ini kondisi Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mau masuk ke Terminal 2, kita hanya melewatinya saja. Kita lewat atas, nanti langsung. Kita sudah memasuki area bandara. Buat deh. Gak ditutup. Ini kondisi Terminal 2D sangat sepi. Sangat sepi sekali. Gak ada penumpangnya, bro. Gak ada penumpangnya. Mana sih? Ini kondisinya sangat sepi sekali. Oke, tahan dulu dong. Tidurin dong. Tahan dulu ya,
kita tidak turun, kita tetap berada di mobil, di kendaraan. Kita hanya untuk melihat situasi kondisi Bandara Soekarno-Hatta. Di depan mungkin ada beberapa penumpang yang menunggu keberangkatan dengan penerapan social distancing. Itu ada. Satu tempat duduk diisi dua, dilengkapi satu, lengkap satu. Ini Terminal 2F. Kita lanjut ke Terminal 3. Nah, ini bunga bougainvil di Bandara Soekarno-Hatta udah mulai bermekaran. Ini sepertinya menyambut para penumpang. Seperti menyambut para penumpang yang akan melakukan penerbangan ke daerah, suatu daerah, karena saat ini sangat sepi. Hanya bisa dinikmati hanya beberapa orang yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Ini kondisi Terminal 3. Terminal 3 ada di sebelah kiri saya.
Tempat yang lain dengan menggunakan pesawat.
kedua lebaran. Ini masih diselimuti awan putih, terus ada warna-warna sedikit hitam, agak sedikit mendung. Tapi terik cahaya mataharinya panas, panas banget. Kiri stasiun MRT yang ditutup, yang sebelah kanan kayaknya dibuka. Masih ditutup ya, masih tutup ya, Dajinal gitu. Kali ya. Tapi ada si angin belum, nanti gue hari ini sepi banget nantinya gitu. Jadi aku nggak turun ya? Iya, paling aku cuma kalau itu beli sabun doang aja, kan sabun mandi kan gula merah lebih ya. Minyak pasti ada.
Nah itu sebelah sana itu Pasar Santa, itu masih banyak toko yang tutup kalau dari sini ya, dari di dalam saya juga nggak tahu. Dan parkirannya dari sini terlihat banyak kendaraan roda 4. Toko-tokonya masih banyak yang tutup. Untuk di Indoguna saat ini masuknya menggunakan nomor antrian. Jadi ketika masuk dibatasi, atau beberapa bulan yang lalu itu ketika masuk Indoguna kita masuk-masuk menggunakan masker, kemudian sana ada apa namanya? Ada hand sanitizer, gunakan hand sanitizer pada saat masuk. Kemudian pada saat keluar itu memang sudah disediakan. Dan saat ini lebih diperketat lagi mengingat saat ini memang masih pandemi corona. Protokol kesehatan diimplementasikan, mulai diaplikasikan di toko-toko, salah satunya di Indoguna.